pembiayaan kita akan bayar melalui aset-aset yang kita ada. Contohnya lombong dan kayu balak. Tidak in kind, tidak bayar in kind tapi bayar mengikut tender biasa tapi tertangguh. Bayaran tu tertangguh kepada 4 atau 5 tahun mengikut cadangan. Kos dia keseluruhan berapa dari gaji? Kos kita kita jangka dalam 550 juta. So, bila nak tender? Kita expect tender ni akhir bulan 1. Sekarang ni konsultan kita sedang buat tender document, BQ dia dan sebagainya. So, jangkaan berapa jajah yang panjang? Dalam 30 km daripada Macang, Kuala Kerai. Dilibatkan kota tak? Kos 550 juta kita expect. Kita jangka lah jangka. So, bila dijangka pembinaan? Pembinaannya dalam pertengahan tahun 2014. Bila kita award kepada kontraktor yang berjaya. Berapa lama tempoh dia tu? Tempoh 3 tahun. Ada tak syarikat-syarikat yang berminat? Tak ada. Kita akan buka siapa mana-mana syarikat pun boleh. Yang berminat boleh minta ini. Cuma syarikat tu mesti ada kemampuan teknikal yang kuat dan juga keuangan yang kuat. Kerana bayaran ni kita jangka akan tertangguh selama 4 tahun. Tidak bayar terus. Highway ni ada tu ke tak ada tu? Tak ada. Yang sebelum ni yang sebelum dah masuk orang ke? Yang sebelum yang tender yang mana ni kontrak? Tak ada tender sebenarnya. Ada tawaran, ada orang yang offer. Lepas tu rundingannya tidak diteruskan kerana ada beberapa masalah yang tidak dapat selesai. Jadi rundingan tu terbatal dengan sendirinya dan kerajaan buat keputusan untuk tender. Tender ni akan dibayar tidak dengan tidak payment in kind, tapi akan bayar sebagai tender biasa lah. Cuma bayaran itu tertangguh. Kita cadangkan tertangguh setahun selepas pembinaan siap. Mana kalau dia siap 3 tahun, free lagi setahun, 4 tahun dibayar oleh kerajaan. Gitu.